society. Jadi artinya bukan cuma sekedar fisik dan sebagainya, tapi juga pendekatan terakota sebagai budaya. Jadi awal yang kita buat adalah membuat studio, studio pikiran dan sebagainya, studio riset, studio desain dan sebagainya. Harapannya menemukan sesuatu yang kemungkinan ke depan bisa jadi pola-pola usaha. Kita sama-sama bangun industri apapun di Majalengka dengan beberapa syarat. Kalau mau bangun industri sembarangan gampang, Pak. Izinkan semua pabrik berdiri, Majalaya pindah ke Majalengka, tenaga kerja terserap seluruhnya di Majalengka pasti kurang, tetapi akan timbul masalah-masalah besar seperti Majalaya. Intinya kita sama-sama membangun industri dengan memperhatikan beberapa syarat, ramah lingkungan, sosial ekonominya tinggi, melibatkan semua. Ekonomi kreatif dengan pariwisata itu seperti sajian masakan, Pak. Kita pariwisata tidak hanya mengandalkan destinasi yang sudah ada, yang alam. Kita memerlukan pendukung lain. Ketika orang ke destinasi wisata, paling satu jam, setengah jam melihat para layang, melihat penyawian, udah pulang, Pak. Martabat kita, budaya kita adalah tanah, maka kita tingkatkan derajat tanah kita, genting kita, tidak dipandang cuma genting yang murah, kita angkat sebagai barang yang eksklusif seperti jual negeri. Seperti itu.